Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulumi fi darini amin. Falamma asyrafat 'ala marwati sami'at sautan faqalat sah turidu nafsaha summa tasamma'at fasami'at aidan. Falamma maka tatkala asyrafat sampai ia ibunya Nabi Ismail Siti Hajar. Ini kita masih nerusin kisah yang lalu ya. Iya. Saya ulas ya supaya ingat kembali yang lalu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Istri yang pertama Siti Sarah awal-awal enggak punya anak. Kemudian Siti Sarah minta supaya Nabi Ibrahim nikah lagi biar punya anak. Perempuannya yang cariin adalah Siti Sarah. Nah, ketemulah itu istrinya yaitu Siti Hajar. Jadi yang cariin itu adalah Siti Sarah. Beliau adalah bekas budak. Nikahlah. Ketika nikah, ya namanya juga orang perempuan baru-baru mengecemburu, enggak apa-apa dah nikah dah, biasa dah gitu ya. Yang emosi mungkin ya. Oh, bukan emosi ya. Kadang juga emosi. Bilangnya ngecemburu. Ketika udah disuruh nikah, ya pas udah nikah ya belum sampai hamil ya. Maulid di rumah. Oh, maulid. Iya. Oh, oh iya. Namanya juga orang perempuan gitu ya. Ya, pertama menyuruh gitu, katanya enggak cemburu, tapi ketika sudah nikah, jangan sudah punya anak, sebelum punya anak baru hamil aja udah mulai cemburu. Bahkan Siti Hajar ketika hamil kemarin kita ulas di sini ya, kita baca di sini, beliau pakai kemben supaya ya di sini dipakein kemenin di sini supaya hamilnya enggak kelihatan. Ya, biar saru. Tapi nya juga namanya orang perempuan tahu aja gitu ya. Cemburu. Terus sampai melahirkan ya, punya anak mungkin cemburu. Nabi Ibrahim alaihissalam menilai ini sepertinya kurang efektif, tidak kondusif keadaannya kalau begini. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya yaitu Siti Hajar ke ya, padang pasir yang tandus yang sekarang menjadi Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram yang sekarang menjadi Barokah, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dibawalah olehnya ya, ditaruh, ditempatkan di
sana, ya, di tempat yang enggak ada orang satupun, enggak ada air satupun, sedikitpun. Jadi enggak ada orang satupun, enggak ada air sedikitpun, ditempatkan di sana. Walaupun memang beliau membekali ya sesuatu yang pastinya terbatas, yaitu beliau kasih kurma di suatu tempat dan beliau kasih air. Kemudian ketika Nabi Ibrahim pulang, ya, beliau enggak bilang-bilang pulangnya, langsung pulang aja, enggak ngomong-ngomong, pulang enggak pakai ngomong. Lalu diikutin oleh Siti Hajar. Wahai Ibrahim, tegakkah engkau tinggalkan kami di sini sendirian? Enggak ada orang, enggak ada air. Nabi Ibrahim diam aja. Nanya lagi kayak begitu, diam aja. Nanya lagi begitu, diam aja Nabi Ibrahim. Sampai ya, sampai kemudian ya istrinya Siti Hajar mengatakan, apakah yang suruh engkau Allah? Apakah engkau disuruh oleh Allah? Nah, ini maksud Nabi Ibrahim, biar istrinya sadar sendiri. Emang kalau sadar sendiri itu biasanya bagus. Ya. Sadar sendiri bagus tuh, langsung kena hatinya. Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya, yang suruh Allah. Siti Hajar yang tadinya ngikutin terus Nabi Ibrahim, ketika mau pulang ngikutin, berhenti, balik ke tempatnya. Kenapa? Yakin sama Allah, ingat Allah, langsung tenang. Ana bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tenang, ingat Allah, tenang. Akhirnya beliau meninggalkan istrinya. Bukan berarti kejam, kelihatannya kejam, diam aja. Ya. Supaya apa? Supaya berani. Makanya ketika sudah di balik bukit, enggak kelihatan oleh Siti Hajar dan anaknya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, doa Nabi Ibrahim di balik bukit ketika enggak dilihat oleh anak dan istrinya Siti Hajar. Ya, ini sama sama nih, kamu orang ya, santri, anak santri, bapak kamu letak tempatkan kamu di sini, sepertinya enggak nangis tapi di rumah nangis, betul apa betul? Makanya kamu ya santri jangan mengecewakan orang tua. Jangan seperti Nabi Ibrahim di balik bukit nangis. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan daripada keturunan kami di lembah yang enggak ada tanaman di sisi bait, di sisi rumah Engkau, Baitullah, Ka'bah ya, yang dihormati, wahai Tuhan kami, supaya mereka itu mendirikan sholat, jadikanlah hati-hati daripada manusia cenderung kepada mereka, berikanlah rizki mereka ya Allah dari berbagai macam buah-buahan supaya mereka itu bersyukur. Masya Allah. Jadi bapak ibu kamu tuh di rumah nangis, doain. Maka oleh karenanya jangan kamu tidur. Jangan kamu main-main. Hargai orang tua kamu. Hormati orang tua kamu. Beri senang orang tua kamu. Beri gembira orang tua kamu. Syukuri nikmat yang ada ini.
paham tidak? Yang paham paham, yang tidur tidur. Masya Allah, ini pelajaran yang luar biasa. Semalam habis maulid. Ya. Enggak libur dulu, enggak, tetap ngaji. Masya Allah. Saya pun begitu ketika santrenin anak saya. Ketika dia sudah masuk, saya di tempat tersendiri, air mata ngalir aja. Gerojok aja air mata. Masya Allah. Lalu ditahan banget, masih nangis juga. Iya. Semuanya begitu nih, orang tua pasti, bapak ibu nangis kan? Gak ada yang gak nangis. Nangis walaupun nangis. Kenapa tuh? Saking sayangnya sama anak, cintanya sama anak. Jadi kamu wahai santri, jangan kebangetan bodoh, jangan. Aku kena kebangetan bodoh. Iya, orang tua cinta banget sama kamu. Jangan kamu enggak paham bahwa orang tua cinta. Jangan enggak paham harus bagaimana balas cintanya orang tua dengan apa? Sungguh belajar akhlak mulia. Sungguh belajar akhlak mulia. Dengerin kalau guru lagi bilangin, dengerin. Guru lagi ajarin, dengerin. Perhatiin. Kalau kita lagi ngaji, perhatiin calon-calon orang-orang mengerti. Tapi kalau kamu umpama ngaji kagak dengerin guru, ini orang tua kita kecewa di rumah. Marah itu orang tua kita, sedih. Kalau kita ngaji enggak dengerin guru lagi ngajar, kita enggak dengerin, kita bercanda, lirak-lirik matanya kepada yang lain, tepok-tepok tangannya, apalagi tidur bercanda ngobrol padahal guru lagi nerangin, bisa diyakinkan bahwasannya kita kalau kayak begitu boro-boro mau ngamalin paham aja enggak. Boro-boro mau ngamalin paham aja enggak. Lihat dah, enggak bakalan tuh kita ngamalin. Boro-boro mau paham, boro-boro ngamalin paham aja enggak. Jadi ketika kita dengar siapa aja lagi bicara ilmu, perhatiin. Sekalipun kita lagi di khutbah Jumat, perhatiin. Walaupun kita udah ngerti, perhatiin. Itulah ahli ilmu. Bukan ahli ilmu walaupun sudah beratus kali bulak-balik atam kitabnya, tapi ketika ada orang bicara ilmu, dia pelangak-pelongo, ngobrol cekakak-cekikik, lirik-lirik mata kepada temannya, bercanda, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu dia mendengarkan ya perkataan gurunya atau siapa lagi bicara ilmu, itulah ahli ilmu. Nah, dengan begitu tuh, kalau kita selalu perhatiin orang tua kita di rumah, senang, gembira, anaknya bagus. Nah, jadi jangan buat kecewa mama bapak kita di rumah. Nangis tuh kayak ya Nabi Ibrahim di balik bukit beliau berdoa. Kemudian ya setelah itu anaknya kehausan, kelaparan setelah habis kurmanya dan airnya. Begitu juga beliau kehausan, kelaparan sampai-sampai melihat anaknya apa? Guling-guling anaknya. Ya. Anaknya guling-guling. Meronta-ronta anaknya. Masya Allah. Saking apanya? Saking hausnya, saking laparnya. Akhirnya beliau enggak tega, pergilah beliau, tinggalin anaknya, dipergi cari air ke Bukit Sofa. Cari-cari
air, enggak ada air sedikit pun, enggak ada orang, satu orang pun. Lalu pindah lagi ke Bukit Marwah. Ini Ustaz Marwah. Ke Bukit Marwah, lihat-lihat enggak ada air sedikit pun, enggak ada orang, satu orang pun. Gersang semua. Bolak-balik beliau, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Sampai 7 kali, maka oleh karena itu dikatakan falidzalika sa'ana subainahuma. Maka oleh karena itu orang-orang melakukan sa'i di antara keduanya, Safa dan Marwah. Itulah kisahnya. Nah, sekarang kita lanjutin. Falamma asyrafat, maka tatkala sampai Siti Hajar alal marwati ke Marwah, sami'at, ia dengar sautan akan suara. Faqalat, lalu Siti Hajar berkata kepada dirinya, sah, nah, tenanglah, ngomong sendiri, tenanglah, ada suara, serem kan, suara enggak ada orang, sepi, ada suara. Kata Siti Hajar kepada dirinya, tenang, tenang, tenang. Turidu nafsa, dia menghendaki kepada dirinya sendiri. Suma tasamma'at, kemudian ia memasang pendengarannya dengan baik. Tasamma'at itu pasang pendengaran, benar-benar itu. Iya, tasamma'at itu artinya benar-benar pasang pendengaran dengan baik. Fasamiat, lalu ia mendengar. Ia mendengar suara aidan pula. Faqalat, lalu dia berkata, qad asma'tu in kana 'indaka ghawasun. Ya, ini di tahqiqnya tulisannya bi fathhi. Kalau di sini guas ya. Ini guas ya. Tapi di sini tahqiqnya guas. Berkata Siti Hajar, qad asma'tu, sungguh aku telah mendengar. In kana, ini ada dhamir sya'an. Oh begini, innahu, sesungguhnya ada di sisi engkau Nabi Ismail, ghawasun, seorang penolong. Jadi ada yang nolongi. Kalau pakai jika ini enggak pas. Jadi ada takdir yang dibuang, innahu. Falidza hiya bil malaki inda maudhi'in zamzamin, maudhi'in zamzamin, dia yang nolongnya. Maka tiba-tiba dia itu ya, Siti Sarah bersama banyak ma'iyah, bersama malaikat di tempat zam-zam, maksudnya di sumur zam-zam. Jadi itu beliau berarti bersuara, itu berbicara di sumur zam-zam, ada suara. Fa bahasa bi akimi, lalu ia malaikatnya menggali dengan kakinya, aqala bi janahi, atau dia berkata dengan sayapnya. Hatta zahara al-ma'u, sehingga tampak oleh air. Faja'alat, maka adalah ia tuhawiduhu, Siti Hajar membuat kolam. Wa taqulu, dan dia berkata biyadiha, dengan tangannya, maksudnya beri isyarat hakaza, begini. Waja'alat, dan adalah Siti Hajar tagripu minal ma'i, ia menyendok daripada air itu, fisiqaiha, pada bejananya. Wa huwa yafuru ba'dama tagrifu, dan yaitu ya air zam-zamnya itu ya terus mengalir, yafuru ba'dama tagrifu, setelah Siti Hajar sendok. Jadi ketika air muncul ya, jadi dibantuin sama malaikat tuh, dikeruk-keruk sama malaikat, ya dibantuin sama malaikat, tiba-tiba timbul air. Nah, ketika timbul air, beliau sendok. Ketika disendok, itu air bukan mungkin habis, mungkin banyak sampai sekarang. Kagak pernah habis, sedunia orang ngambilin. Masya Allah, namanya mukjizat. Kalau Ibnu Abbas yang berkata, Ibnu Abbas, kalau Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yarhamullahu umma Ismaila law tarakat zamzama aw qala law law lam tagrib minal ma'i lakanat zamzamu aynan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibu Ismail, yaitu Siti Hajar,
Lau tarakat zam-zam, jikalau ia tinggalkan zam-zam, au qala, atau ia berkata, atau ia berkata, lau lam tagribil lam lau lam tagrib minal ma'i, jikalau ia tidak menyendok daripada air, lakanat nisa zam-zam, zam-zam itu ainan ma'inan, mata air yang mengalir. Qala fasharib fasharibat, ia berkata Ibnu Abbas, lalu Siti Hajar minum air itu. Wa ardu'at walada, dan dia menyusui anaknya. Tadi kan ditinggal anaknya. Iya, anaknya ditinggal, kenapa? Enggak tega ngelihatnya kehausan. Masya Allah. Kehausan, kelaparan. Anak kalau kehausan, kelaparan gitu. Nangis, Masya Allah. Yang udah punya anak tuh. Nangis tuh kehausan, ya susu aja kagak dapat susu, kagak dapat susu, nangisnya segitunya. Bagaimana kalau kelaparan bocah? Nggak tega, akhirnya beliau tinggalkan, ditinggalin tuh anaknya sendiri. Cari air ke Sofa, Bukit Sofa, Bukit Marwah, cari cari bulak balik, berarti lama itu. Anaknya oa-oa aja, oa, oa, oa. Allahu Akbar, Masya Allah. Kira-kira orang perempuan begini ada kagak ya? Kayaknya susah, gak ada dah. Gak ada. Makanya pantas dijadikan satu ya kegiatan agama, sa'i. Masya Allah. Kalau kata orang perempuan sekarang, lebih baik kita bercerai saja dah. Aduh. Emang perempuan kalau enggak boleh bisa dikit dia bergaya dia. Mau mandiri aja dia. Waduh. Ini kalau ada perempuan pinter, Masya Allah, tapi dia bakti sama orang dengan suami, waduh, itu luar biasa itu. Luar biasa. Iya. Seperti ada seorang wanita namanya Rabi'ah Asy-Syamsiyah ini. Rabi'ah Asy-Syamsiyah dalam ukur Dujain. Itu beliau ya. Orang kaya meninggalkan harta banyak. Kaya meninggalkan harta banyak. Ya. Minta dinikah kepada seorang ulama. Ya. Minta dinikah kepada seorang ulama, Syekh Ahmad namanya. Wafatnya 230 Hijriah. Syekh Ahmad Al-Huwari. Minta dinikahin. Kata Syekh Ahmad, saya enggak mau nikah lagi. Saya mau fokus ibadah, mohon maaf. Kata perempuan ini, saya juga pengen ibadah aja, bahkan semangat ibadah Tuan Syekh dengan saya lebih tinggian saya. Masya Allah. Sampai dibilang begitu. Tinggian saya semangat ibadahnya. Ini bukan sombong ini. Ini wali ini. Kalau wali itu kelihatannya sombong tapi enggak sombong. Tinggian saya. Ini Syekh Ahmad Al-Huwari heran juga ada orang kayak begini. Kata Syekh Huwari, entar dulu saya tanya guru saya dulu dah kalau begitu dah. Ya. Saya main guru-guruan nih. Saya tanya guru saya dulu. Jadi rupanya ini gurunya tadinya ngelarangnya supaya jangan nikah. Gurunya ngelarangnya jangan nikah. Jangan nikah dua, jangan nikah lagi. Saya tanya dulu ya, sebentar saya tanya dulu gimana menurut guru saya. Ditanya datang kepada gurunya, ya. Memang gurunya pernah mengatakan, siapa yang menikah lambat laun pasti akan berubah sedikit demi sedikit pendiriannya. Orang menikah itu pasti berubah. Ya. Nah, ketika diceritakan tentang Rabi'ah Asy-Syamsiyah, bukan Rabi'ah Adawiyah, bukan. Rabi'ah Adawiyah lain lagi tuh.
Memang zaman dulu banyak perempuan-perempuan yang kayak begini, soleh, soleh, soleh. Nah, ditanya kepada gurunya, diceritakan begini-begini. Dulunya gurunya larang, sekarang gurunya bolehin. Apa katanya? Beliau itu waliyatun min awliyaillah. Masya Allah. Itu perempuan wali min awliyaillah, nikah. Emang kenapa dia mau nikah? Kata perempuan itu, dia mau nikah ya supaya dia itu, karena dia itu punya duit banyak, hartanya berlimpah, bekas dari suaminya orang kaya, jadi ngewarisin ya. Dia ngewarisin ya. Bekas orang kaya, dia ngewarisin ya, dapat duit banyak, dapat warisan banyak. Jadi niatnya supaya hartanya bermanfaat untuk kaum muslimin dan untuk Islam. Ya. Kalau enggak nikah kan enggak ini, nanti takut fitnah. Jadi nikah entar bermanfaat. Suaminya kan orang kiai. Oh, kiai terbanyak dimanfaatin buat bikin pesantren, beli tanah gitu ya. Ibaratnya begitulah. Akhirnya nikah tuh. Itu di antara perbuatannya yang kita suka dengar ceritanya yang dahsyat banget. Beliau seorang wanita yang suka menawarkan kepada suaminya sebelum suaminya tidur. Ya, kakang, abang, malam ini ada hajat apa enggak? Dan beliau ketika nawarkan kepada suaminya pakai baju mau hubungan suami istri, bukan pakai baju ibadah. Kalau baju ibadah kan ntar suaminya gak enak, ada hajat apa enggak malam ini. Kalau ada hajat dia layanin suaminya, kalau gak ada hajat, nah beliau ganti bajunya yang tadinya baju mau tidur sama suami, ganti bajunya baju mau ibadah. Beliau ibadah tuh malam sampai beduk subuh. Masya Allah, luar biasa. Pantas tadi dikatakan tadi nih, bilang apa ya, kalau engkau Tuhan saya mau ibadah, komitmen kamu fokus mau ibadah, saya lebih tinggi lagi komitmen saya mau ibadah, semangat saya lebih tinggi lagi. Masya Allah, lebih tinggian saya sama Tuhan saya. Allahu Akbar. Wali ini. Masya Allah. Ya. Ini mungkin sekarang juga ada perempuan yang kayak begitu, cuma enggak kelihatan aja gitu ya. Ya sekarang banyak yang pada main HP mulu ini. Faqala lahal malaku, lalu malaikat berkata kepadanya, Siti Hajar, la takhofi dai'atan, janganlah engkau takut akan tersesat. Fa inna hahuna, karena sukunya ini di sini baitan, ada rumah, lillahi azza wa jalla, milik Allah azza wa jalla, yabni hadzal gulam wa abuhu, yang akan dibangun oleh seorang anak dan ayahnya. Akan dibangun sama ayah, anak sama ayahnya. Di sini akan ada rumah yang akan dibangun oleh anak dan ayahnya. Masya Allah. Kata malaikat kepada Siti Hajar, wa innallaha azza wa jalla, katanya yang bangun anaknya itu Nabi Ismail, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla la yudayyu ahlahu, sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan ya, penduduknya. Wa kanal baitu murtafian min al-ardi karrabiyati, dan adalah Baitullah itu tinggi ya dari tanah ya. Jadi bentuknya tinggi, karrabiyati seperti bukit, taktil sunyuru, yang datang kepadanya oleh banjir, takhuzu an yaminihi wa an shimalihi, mengambil dari kanan dan dari kiri, maksudnya apa, ngalir kiri kanan, jadi dia tinggi. Fakanat kadzalika, maka dalam ia seperti demikian, hatta marat
sehingga berlalu bihim dengan mereka rufqatun min jurhumin, ya, berlalu daripada mereka oleh, ya, serombongan orang daripada Bani Jurhum, au ahlu baitin min jurhumin, atau ahli bait daripada Jurhum, Bani Jurhum, mukmilina, mereka datang min tariqi kada, dari jalan bukit kada, ya. Panazalu, lalu mereka singgah fi asfala Makkah, di bawah Mekah. Farau, lalu mereka melihat ta'iran a'ifan, burung yang berkeliling, terbang berkeliling. Faqalu, lalu mereka berkata, inna hadza ta'ir, sesungguhnya ini burung, la yaduru 'alal ma'i, sesungguhnya dia, ya, mengitari atas air. Wah, burung kan begitu, kalau ada air dia putar-putar. Iya. Jadi muter-muter di Al-Zamzam, muter-muter. La ahduna, la ahduna bihazal wadi wa ma fihi, wa ma fihi ma'un. Ya. Menurut kebiasaan kami, ya, di ini wadi enggak ada air, katanya. Enggak ada air. Emang kagak ada air itu, dilihat, udah dilihat kagak ada air emang. Jadi rupanya airnya ada di dalam. Gitu. Iya, airnya ada di dalam. Ya kayak kita ada di Banten itu tuh enggak semua tempat bagus untuk di ambil air. Iya. Itu kalau pakai apa baru ketahuan itu. Enggak semua, kalau kita kan sini alhamdulillah semua tempat ini. Betawi memang luar biasa ya, Masya Allah. Di mana tempat di sini keluar air. Saya ada yang kita beli tanahnya, saya ke rumahnya, itu katanya enggak semua tempat keluar air tuh. Jadi tanya dulu orang sana tempatnya mana yang keluar air. Masya Allah. Jadi tanya ahlinya dulu. Kalau salah-salah ini capek-capekin aja itu salah gali. Masya Allah. Fa'arsalu jariyan, lalu mereka mengutus seorang, ya, seseorang. Jariyan ini maknanya rasulan, seorang utusan, ya. Au jariyan, jariya ini, atau dua utusan. Fa'izan hum bil ma'i, tiba-tiba mereka bersama air, ada air. Faraja'u, lalu mereka kembali. Fa'akhbaru umbil ma'i, lalu mereka memberitakan kepada mereka tentang air itu. Fa'akhbaru, lalu mereka datang. Qala, ia berkata, Ibn Abbas, wa ummu Ismaila indal ma'i, dan ibu Ismail itu di sisi air, dekat air, ada air maksudnya, dekat airnya. Jadi ibu Ismail itu dekat air, ketemu air. Faqalu, lalu mereka berkata kepada Nabi, kepada ummu Ismail yang telah menemukan air. Kata orang-orang di situ, atazanina lana an nanzila indaka, bolehkah engkau, apakah engkau izinkan kami untuk turun di sisi engkau, singgah di sisi engkau? Qalat, na'am, kata Siti Hajar, ya silakan. Walakin, tapi la haqqo lakum fil ma'i, enggak ada hak bagi kamu pada air ini. Kalau kamu mau ke sini silakan, tapi kamu enggak boleh ngambil air. Wah. Wow. Enak aja saya yang nemuin, kata Siti Hajar. Kau lu, kata mereka, na'am, iya, ya enggak, saya enggak ambil airnya, saya mau lihat doang. Bahasa gitu, apa begitu. Wallahu a'lam bishawab.